Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Lega rasa dapat minum air ni. Ni memang betul-betul pure matcha. Tiba-tiba terus cerita. Sebabnya aku pernah minum air dengan makan ice cream green tea ni. Tapi bila makan air dan makan ice cream, aku sebenarnya nak makan makanan lagi berat sebab aku lapar. Ini pun dah pukul 12.33 tengah hari. Aku tengok video melantak babe lah ni. Aku ingat ada kedai pakcik tu kan, di depan Ekosave Puncak Alam. Nampak je sedap bila makan mie goreng. Cuba makan tengah hari. Aku terpengaruh dengan si Faiz ni. Kalau korang tengok review ni, kau pergi dekat IG eh. TikTok pun ada. Like dan subscribe dulu channel Ari Jojo, okay? Ini aku waste je Ekosave Puncak Alam sebab dia betul-betul depan Ekosave. Baiklah, sedap ke hidup. Aku dah kata bahaya tengok channel si Faiz ni. Mi goreng satu. Okay, saya nak pada mi goreng yang memang wajib korang cuba, which is pakai dapur arang tu. Dia juga ada cendol serta ayam nyok. Ada juga pesembok. Hah, kan betul-betul dia pakai arang dalam tu kan. Macam tu air dia goreng sebenarnya. Kadang-kadang kipas-kipas juga kot. Aku nampak dari jauh macam tu lah. Sebab aku nak take away, so aku pacak dekat situ. Tapi kalau kau nak duduk pun ada kursi. Lagi satu, nak naikin boleh. Ada satu tu hujung-hujung nampak. Ada hujung tu satu meja. Kau boleh naikin kat situ. Anyway, ni alamat dia. Tepi jalan, depan ni konsep betul-betul. So tak payah nak pening, just waste konsep je. Senang. Lepas tu dia buka setiap hari, 11 pagi hingga 7 malam. Ini apa yang aku dapat maklumat dari Google. Anyway, sebelum aku pergi, abang ni minta aku sign. Dia ada petition rupanya kat sini. Aku tutup sikit lah sebab nombor telefon, maklumat orang lain. Rupanya petition ni sebagai tanda sokongan untuk diorang menjaga kat situ. Kita orang sign je lah. Kalau ikutkan video Faiz tu kan, dia cakap dulu kedai ni dah buka kat tempat lain. Tapi sebab ada orang buat, so dia buka kat sini. Dan bila buka kat sini ada pula yang mungkin tak bagi dia meniaga ke. So why not? Kenapa orang nak? Susah sebab aku rasa dia meniaga pun taklah kacau jalan ke, tak ganggu orang ke, tak tahulah tu apa masalah eh. Jom kita lari sikit untuk rasa mi goreng. Mi goreng ni pada panas lagi ni. Ni mi gorengnya bau dia sedap. Kalau korang lalu dekat tepi jalan tu dah nampak dah dia tulis tu, mi goreng kayu arang. Bismillahirrahmanirrahim. Portion dia banyak eh. Dia bungkus dengan daun pisang. Weh, portion dia banyak weh. Satu ni, bau dia sedap. And then apa yang ada ni? Limau, bawang goreng ditabur-tabur. Ada sayur juga. Ni, lada. Mi goreng. Masa goreng tadi, aku tengok dia betul-betul pakai dapur yang kayu arang tu. So memang pure mi goreng kayu arang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni dia tak bagi sudu garfu tau. Aku pun lupa nak minta. So ni aku punya sudu ais krim tadi. Boleh lah. Kalau portion ni, aku rasa kalau ikut akulah boleh dua kali makan ni. Rata limau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pula makan dengan sudu? Bismillah. Apa rambut keluar ni? Aku sebenarnya nak ulas sepanjang-panjang pun tak panas sangat. Sebab mi goreng mamak adalah antara aku jarang makan. Sebab kalau pergi mamak pun aku ada roti canai, tak apa nasi lemak. So aku jarang order mi goreng. Tapi untuk aku, rasa suapan pertama ni sedap lah. Dia punya rasa kuah tu macam menyeluruh tau. Oh yeah. Ni dipanggil apa? Cucu kan? Cucu ni lembut. Dia rasa macam cucur tu lembut, kat dalam dia lembut. Tapi kat luar tak rasa rangup dia lagi. So gabung dengan mi goreng pula dengan dia punya kuah lagi. Panas. Walaupun dia lada nampak macam bersepah, tapi tak pedas pun. So korang yang tak makan pedas tu still boleh makan dengan enjoy. Dalam ni juga ada kentang. Dia punya sayur ni rangup dengan dia ada bawang goreng. Bawang goreng dia pun macam crunchy lagi. Siapa yang duduk area Puncak Alam, why not korang try dekat mi goreng dapur arang ni. Sebab satu, aku suka rasa dia, rasa sedap lah. Boleh ikut teka aku lah. Aku cakap awal aku tak pandai ulas sangat sebab aku jarang makan mi goreng mamak, so nak compare-compare tak pandai. Yang kedua, kot-kot lepas ni dia dah tak duduk kat depan Ekosave tau lah. Tapi aku harap dia stay kat sini. Cuma tengok lah, dulu duduk tempat lain ada orang buat sampai tak nampak kedai dia. Duduk kat sini ada pula yang kacau. Sampai dia orang nak kena buat petition untuk kata kita pelanggan ni sokong dia jual kat situ.
Alhamdulillah, babe. Makan separuh je pun dah kenyang. Kalau korang rasa mi goreng autentik yang digoreng dalam dapur Arang, boleh try dekat sini. Mi goreng dapur Arang, Pucuk Alam. Rasanya sedap. Recommended lah untuk korang cuba. Lagi-lagi area sini kan, dekat sikit. Aku yang jauh berdatang. Apa lagi guys, tempat-tempat yang best. Lagi-lagi kedai-kedai yang sedap tapi underrated, yang tak famous, yang tak ada orang promote. Korang share dekat bawah. Kut-kut, aku nak rasa kau boleh pergi try. Rasa dekat bawah longkang tu. So thanks for watching guys. Kalau korang suka, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan kita support peniaga kecil. Assalamualaikum. Bye-bye.